kerajaan menimbang mengemaskini portfolio vaksin dengan menambah dos berkesan terhadap virus COVID-19 varian Afrika Selatan yang dikesan di negara ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Kari Jamaluddin berkata, terdapat beberapa jenama vaksin COVID-19 yang dilaporkan berkesan terhadap varian tersebut. Khairi menambah, varian agak agresif adalah dari Afrika Selatan yang sudah pun dikesan di Malaysia. Ini menyumbang kepada pertimbangan pembelian vaksin kerana ada beberapa vaksin yang dilaporkan masih berkesan terhadap varian Afrika Selatan, sebagai contoh Pfizer, Novavax dan Johnson & Johnson. Menurut Khairi, kerajaan akan membuat lebih banyak analisis genomik virus yang dikesan di negara ini supaya mudah mengesan jenis varian dan direkodkan di Malaysia. Dalam perkembangan lain, Khairi berkata kerajaan memiliki pelan sokongan dalam isu vaksin AstraZeneca, antaranya menerima tawaran vaksin tambahan Pfizer sebanyak 12.8 juta dos.